Ini dia, Salah Sambung di Gen FM. Halo, selamat pagi. Iya. Dengan Mbak Yayu Murniati ya? Iya. Mbak Yayu ini langsung aja. Aku Dimas, manajernya Adinda Thomas. Oh iya. Iya, seliweran-seliweran banyak yang DM dan lain-lain. Akhirnya kita mutusin buat nelpon nih. Mbak Yayu ada apa ya? Bawa-bawa nama Adinda Thomas ya ke skripsi-skripsian itu ya? Iya, soalnya. Kenapa ya? Kok gak izin ya ke kita ya? Iya, aku kemarin mau izin, tapi nggak tahu cara izinnya. Hah? Maksudnya nggak tahu cara izin gimana sih? YouTube ada, Instagram ada, DM bisa, kontak manajemen di Instagram ada. Maksudnya apa nih, Mbak Yayu? Oh, emang... Ini banyak banget yang DM kita loh, Mbak, namanya. Iya. Udah gitu nih, saya dapat nih kopiannya dari salah satu teman yang mungkin, ya, ada yang baik ke channel kita, ada yang baik ke manajemen kita nih. Nama Adinda Thomas yang sapa, yang akrab, atau biasa dipanggil dengan Dinda, so tahu. Siapa nama panggilannya Adinda Thomas coba? Dinda. Enggak, Aci. Salah lagi datanya. Coba kalau kamu izin, ngobrol, kolaborasi, kerjasama, kita bisa kasih data-data yang valid. Ini tuh melanggar UU ITB, IPB, LSPR nomor 103 tau gak? Pasal 76 pelanggaran hak dan judul skripsi tanpa izin. Tahu gak kamu ada di situ? Cabut semua, udah gak usah diolah datanya. Kuesioner kita minta balikin 100-100-nya. Atau kamu bikin video, kamu ngedelete data kamu, kirim ke kita. Ya mas, gak bisa gitu dong. Kenapa gak bisa gitu artis-artis saya? Terus kamu bertanggung jawabannya apa ke manajemen kita nih? Iya, saya buat surat izin dulu aja mas. Berani berapa? Kalau kamu mau diizinin berani berapa coba? Saya bisa aja minta ke Aci biar diizinin. 50 juta deh, ada gak? Gak ada. Yaudah, kamu langkahnya gimana sekarang? Dari manajemen kita mau ngobrol baik-baik. Langkah kamu apa dan gimana buat skripsi kamu? Iya, saya ingin perjelas dulu kak. Mohon maaf kalau misalkan saya nggak buat surat perjanjian dulu. Soalnya kurang tahu juga kalau misalkan harus buat surat perjanjian sama manajernya. Tapi salah nggak menurut kamu? Salah nggak? Salah. Nih, Adinda Thomasnya mau ngomong nih langsung nih. Soal obrolan kita semalam aja, Ci. Halo. Halo, Assalamualaikum Kak Dinda. Halo, apa kabar? Baik, Kak Dinda, maaf ya aku gak izin dulu perkara skripsi aku. Jangan nangis, kamu jangan nangis. Kamu gak boleh gitu dong. Masa kamu gitu sih? Iya. Jangan gitu dong. Suara Kak Dinda. Udah gini nih. Deci, suara lo lagi serak gitu, Ci. Gak usah dipaksain, Ci. Kesel gue. Gak usah, gak apa. Udah, kita samperin aja deh. Mbak Yayu, kalau gak dihapus, bikin videonya kita samperin ke Universitas Pancasila tempat kamu kuliah ya, Mbak Yayu. Kata lo Brawijaya. Bukan Brawijaya ya? Bukan. Oh. Nih, Yayu Basuki kan? Petenis? Bukan, Mas. Oh, bukan Yayu Basuki. Oh, bukan. Berarti kita salah orang dan Yayu masuk salah sambung di Gen FM. Dia kerjain lintang nih. Ini lintang. Apa ini udah deg-deg. Iya. Maaf ya. Nangis.